Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa tanzilul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi STI Radang, bapak ibu wali murid dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman. Kita masih diberikan nikmat Islam. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada saat ini kita bisa berjumpa kembali pada agenda rutin kita, yaitu kajian indah bersama STI Radang. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, siswa-siswi STI Radang, bapak ibu wali murid dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya atas orang-orang mukmin. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sholat fardu, sholat lima waktu, itu sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Dan kita dianjurkan dengan sangat untuk bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Tapi ada satu pertanyaan. Bagaimana seumpama kalau kita bangunnya kesiangan? Misalkan di sholat subuh. Sholat subuh itu waktunya adalah mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Kalau di sekarang, waktu sekarang, mungkin jam 4:30 kurang 10 menit. Dan itu waktunya nanti berakhir sekitar pukul 5:30 lebih 10 menit. Jadi ada sekitar 1 jam lebih sedikit untuk waktu subuh. Misalkan kita kemudian bangun kesiangan, bagaimana dengan sholat kita? Apa yang harus kita lakukan? Anak-anakku, siswa-siswi STI Radang, bapak ibu wali murid dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apabila kita secara tidak sengaja, misalkan kita tertidur,
di rumah sendirian, tidak ada yang bangunkan, atau misalkan kita di rumah beserta dengan semua keluarga kita, ternyata di dalam satu rumah itu tidak ada yang bangun. Bangun-bangun ternyata waktunya sudah siang, sudah terbit matahari, maka karena sesuatu itu tidak kita sengaja, kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat subuh. Lakukan sholat subuh, laksanakan sholat subuh meskipun tidak tepat pada waktunya. Kita dianjurkan untuk mengkodok sholat yang kita tinggalkan karena posisi kita adalah tidak sengaja. Ketiduran misalkan, tidak ada yang bangunkan. Itu kita tetap dianjurkan untuk mengkodok sholat yang kita tinggalkan. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita meninggalkan sholat. Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika melakukan perjalanan bersama dengan sahabatnya sampai larut malam, sehingga Nabi itu tertidur beserta dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah sebenarnya nggak mau tidur karena khawatir subuhnya itu kelewatan. Kemudian sahabat meyakinkan, "Ya Rasul, Rasul tidur saja, nanti biar kami yang membangunkan." Akhirnya Rasulullah tidur. Dan sahabat yang tadi seperti itu ternyata ikut tidur juga. Jadi ketiduran juga. Rasulullah dan sahabatnya semuanya tertidur. Dan bangun-bangun Rasulullah kaget, ternyata matahari sudah terbit. Suasana sudah cerah sekali di luar. Dan seketika itu Rasulullah mengajak sahabatnya untuk menunaikan, melaksanakan sholat subuh. Itu yang pertama, karena unsur ketidaksengajaan. Karena ada sesuatu yang tidak disengaja. Yang kedua, apabila ada unsur kesengajaan, misalkan kita ini tidur, kemudian sudah dibangunkan dan sudah sadar kalau sudah masuk waktu subuh. Tapi ketika dibangunkan itu, kita tidur lagi sampai akhirnya matahari terbit, maka yang harus kita lakukan ada dua. Yang pertama yaitu tetap kita wajib mengkodok, mengganti sholat subuh yang kita tinggalkan. Kita masih punya kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, karena kita disengaja, karena malas bangun dan sebagainya, maka kita dianjurkan dengan sangat untuk bertaubat. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah atas kelalaian yang kita perbuat. Dan kita harus berjanji agar yang seperti itu tidak sampai terulang kembali. Jadi yang pertama dan yang kedua sama-sama wajib qadha, baik itu yang tidak sengaja ataupun yang sengaja, tetap wajib qadha. Tetapi untuk yang disengaja atau karena kelalaian kita, maka kita dianjurkan dengan sangat untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah dan berjanji agar peristiwa yang seperti itu tidak sampai terulang kembali. Itulah anak-anakku semuanya,
bahwa sholat itu adalah termasuk ibadah yang sangat-sangat penting sekali dalam Islam. Maka jangan sampai kita dengan sengaja atau tidak sengaja sampai meninggalkan sholat. Tetap kalau kita meninggalkan sholat, kita masih punya hutang kepada Allah. Harus kita bayar, harus kita qadha sholat yang kita tinggalkan. Saking pentingnya sholat, bahkan ketika kita tidak mampu untuk sholat dengan berdiri, misalkan kita sakit, kita diperintahkan tetap sholat. Boleh dengan duduk. Kalau duduk tidak bisa, kita bisa sholat dengan berbaring, tidur miring. Kalau misalkan tidur miring kita masih nggak bisa, kita tetap diperintahkan untuk sholat dengan telentang misalnya. Itulah saking pentingnya ibadah sholat, bahkan orang yang meninggal pun tetap diminta untuk disolati. Maka dari itu, kita semua harus benar-benar menjaga sholat kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat, maka namanya akan dicatat oleh Allah di pintu neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan nama itu tidak bisa dihapus dengan istighfar. Tidak bisa dihapus dengan taubat. Nama yang sudah tertulis di pintu neraka itu bisa terhapus kalau kita sudah mengganti sholat-sholat yang kita tinggalkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah kekuatan, diberikan kemudahan, agar kita senantiasa bisa menegakkan sholat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi SD Irada, Bapak Ibu Wali Murid, dan segenap pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian singkat yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.